Hey, what's up guys? Welcome back. Saya dapat kiriman video dari teman juga yang katanya coba kamu react video ini. Ini video-video kompilasi dari jajanan-jajanan yang dibuat oleh pedagang-pedagang yang ada di India sana, guys. Oke? Kita langsung ke video react-nya saja. Saya juga sudah penasaran kira-kira isi dari video ini seperti apa. Saya baru konek aja. Allah. Itu kenapa kau celup tanganmu di situ, Mahmud? Apakah tanganmu itu mengandung sari-sari pati buah kurma atau bagaimana? Kayaknya tangannya dia ini mengandung antibiotik. Jangan bilang kalau pakai tangan lagi nih. Muhammad Rasulullah. Siapa yang mau makan itu? Siapa yang mau makan? Ya Allah. Itu kan kau bisa pakai kos tangan. Kos tangan plastik kau ambil terus kau. Itu kau ucak-ucak itu, jangan kau pakai tangan. Itu tanganmu banyak bakterinya. Dia langsung seruput mentol jiwa. Nice. Lezat kan? Pakai tangan lagi. Ini lagi ambil beras pakai tangan. Muhammad Rasulullah. Mengandung protein-protein hewani dan nabati. Bayangkan, dia bikinnya tidak ada pakai sendok, guys. Semua pakai tangan. Kau senyum-senyum sambil kau aduk-aduk itu pakai tanganmu. Luar biasa yang nonton semua senyum. Itu apa lagi tuh? Tabung beras sosmed. Dia colek lagi pakai tangannya. Subhanallah. Ambilnya pakai tangan.
Langsung dikasih. Enak sekali. Betapa bahagianya mereka makan. Pulang di rumah menceret-menceret kau. Muhammad Rasulullah, itu es kenapa kau celup pakai tanganmu, kasihan. Itu rasanya sudah enak itu pakai sirup, tambah dengan rasa tanganmu itu bau keringat itu. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Allah Akbar. Dia langsung celup, guys. Makan bisa kau pakai sendok. Kau pakai sendok, kau tuang di gelas. Kenapa kau pakai tangan? Ini lagi, ya Allah. Nah, itu pakai sendok ini baru betul. Ini baru betul. Jangan lagi kau pakai tangan, ya Allah. Itu ada sendok di situ, ada sendok. Alhamdulillah, itu apa lagi itu? Saya curiga ini orang perindapan-perindapan ini tangannya mengandung antibakteri, guys. Tapi kayaknya enak juga. Kenapa kau pakai tanganmu kalau pada itu es? Kan bisa kau simpan gelas di bawah, nanti jatuh langsung di gelasnya. Kenapa kau pakai tangan? Mamma mia lezatos. Kau aduk-aduk dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Allahu Akbar, kenapa kau tuang pakai tangan? Itu kan ada sendok di situ. Mana yang antri banyak sekali lagi? Kayaknya mungkin jajanan-jajanan di India sana kayaknya semua seperti ini. Bikinnya pakai tangan. Ini lagi satu ini. Saya kira kau celup lagi tanganmu di situ. Itu masih panas itu. Anunya. Mantap. Kau aduklah itu pakai tanganmu. Kau campur semuanya itu, campur.
Kenapa kau harus celup tangan di situ? Kan bisa kau pakai sendok baru kau tuang. Mahmud. Bercampur mie dengan bakteri-bakteri yang ada di tanganmu itu. Nah, itu pakai itu bagus. Sendok. Allahu Akbar. Mahmud. Itu kan ada sendok. Kenapa kau celup? Oh, cetakannya pakai tomat. Itu tomat berair. Jadi kalau kau aduk pakai tanganmu, tercampur dengan keringat-keringatmu yang super lezat itu,